Dan oleh kerana jihad ni fadilah dia besar, maka untuk mencapai kemenangan payah, memerlukan kita menghadapi ujian. Ujian adalah untuk menambahkan akidah perjuangan. Firman Allah Ta'ala, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna alkadhibin. Adakah manusia mengira sudah cukup bila mereka bercakap kami sudah beriman, kami sudah Islam, padahal mereka belum diuji dan dicoba? Sesungguhnya Allah telah menguji umat-umat zaman dulu. Bila diuji, maka ternyata orang yang benar beriman dan orang yang bohong pelawak beriman. Jihad ni diuji oleh Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala nak beri menang. Bila menang, kita tak leka dengan menang. Memerlukan orang yang ikhlas. Kalau orang tu berjuang tak ikhlas, kalau menang jadi punah rana. Di sinilah perjuangan memerlukan ujian. Nabi Musa AS menghadapi Fir'aun, diuji dengan kezaliman-kezaliman Fir'aun. Mereka disuruh bersabar menghadapi kezaliman Fir'aun. Fir'aun, Haman, Qarun. Fir'aun raja, Haman Perdana Menteri dia yang mengendalikan pentadbiran. Qarun tukang beri fitih. Qarun ni pula Bani Israel, sebahasa dengan Nabi Musa. Kalau ada orang Melayu lawan Islam, orang Bani Israel, orang Nabi Musa lawan Islam. Abu Jahal tu bukan Melayu, Arab. Arab Mekah, beranak di Mekah. Abu Jahal ni dilahirkan di Mekah. Kena pak berapa pupu dengan Nabi, bukan orang lain. Bangsa Arab. Ini kena faham. Ini ujian. Nabi Musa alaihi salam, Tuhan sebut dalam Quran, diuji oleh Allah Ta'ala. Wa qala Musa rabbana innaka ataita fi'un wa ma lahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya rabbana liyudhillu an sabilik rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yaraw al adhab al alim qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'an sabila alladhina la ya'lamun. Dan berkatalah Nabi Musa. Ayat ini dalam surah Yunus. Dalam Quran surah Yunus. Dan berkatalah Nabi Musa, Rabbana wahai Tuhan kami. Ulama tafsir mengatakan, Nabi Musa tukang berdoa, Nabi Harun duduk belakang. Nabi Harun kata amin. Rabbana wahai Tuhan kami, innaka ataita fir'aun wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya. Wahai Tuhan, engkau beri pada Fir'aun dan petugas-petugas dia, pembesar-pembesar dia, puak-puak dia, ketua-ketua yang duduk di seluruh kampung, zinatan wa amwalan, perhiasan dunia dan harta yang banyak, wahai Tuhan. Liudhillu an sabilik. Mereka menyesatkan manusia daripada jalanmu dengan harta yang banyak ini. Rupanya bagi fitih ada dah zaman Fir'aun. Nabi Musa mengadu kepada Allah, wahai Tuhanku, mengapalah engkau beri pada Fir'aun fitih banyak sangat, duit banyak sangat. Dengan kekayaan ini, mereka sesatkan manusia dari jalanmu, wahai Tuhan. Kita hari ini, wahai Tuhan, mengapalah beri fitih banyak sangat ke UMNO. Tokeh banyak, Qarun banyak beri fitih ke dia, wahai Tuhan. Quran adalah mukjizat, bukan buku cerita. Cerita dalam Quran, cerita yang hidup. Cerita yang berlaku. Ini Quran, kita kena faham. Banyak orang yang baca Quran, ini zaman Nabi Musa, tak ada kena mengenang zaman kita. Inilah yang kata Quran adalah mukjizat sehingga hari kiamat. Yang kita kena faham. Wahai Tuhan, engkau beri pada Fir'aun dan pemuka-pemukanya, pembesarnya, perhiasan dunia dan harta yang banyak, supaya mereka menyesatkan manusia dari jalanmu. Rabbana tumis ala amwalihim. Wahai Tuhan,
binasakanlah harta benda mereka. Wasdud ala qulubihim, dan tutup pintu hati mereka. Fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim. Mereka tidak beriman sehingga mereka melihat azab yang pedih. Wahai Tuhan, wahai Tuhan, Fir'aun dan puak-puak dia ni tak akan beriman kecuali engkau ajar mereka dengan azab yang pedih. Binasakan harta benda mereka dan binasakan mereka dengan azab. Nabi Musa mengayu kepada Allah Ta'ala. Ada ulama mengatakan pasal apa Nabi Musa tak minta doa, Tuhan beri petunjuk, Tuhan beri hidayah, doa doa. Dalam masa yang lain, minta Tuhan beri petunjuk. Kerana Fir'aun ni ayah hakak dia. Terror dia masa budak sampai jadi orang muda. Duduk di bawah istana Fir'aun. Nabi Musa ni anak angkat Fir'aun. Bila Allah Ta'ala lantik jadi Rasul, Fir'aun zalim. Nabi Musa siapa menunaikan perintah Allah untuk menjatuhkan kerajaan Fir'aun. Ajak Fir'aun beriman kepada Allah. Pujuk Fir'aun tak mahu juga. Ditangkapnya Bani Israel, dibunuhnya lelaki, dibenar perempuan. Digunakan harta benda untuk menggoda manusia. Wahai Tuhan, binasakan harta benda mereka dan tutup pintu hati mereka. Ada ulama mengatakan Nabi Musa berdoa begini. Setelah Nabi Musa mendapat pengetahuan, Fir'aun tidak akan beriman sehingga mati. Kalau dia tak ada beriman je, biar habislah, wahai Tuhan. Macam Nabi Nuh doa untuk kaum dia. Bila Tuhan kata, yang ada ni tak beriman. Hak yang ada beriman, beriman sekadar ni saja. Maka Nabi Nuh doa, minta dibinasakan. Ada ulama mengatakan begitu. Tapi doanya umum. Tuhan jawab, qala qad ujibat da'watukum. Tuhan kata, ujibat da'watukum. Diperkenankan doa kamu berdua, wahai Musa dan Harun. Doamu, wahai Musa dan Amin, Nabi Harun, diperkenankan oleh kami, wahai Tuhan. Tetapi ada dua syarat. Ada dua syarat. Fastaqima, maka kamu dua mesti istiqamah. Yang pertama, istiqamah. Wala tattabi'an sabilal ladina la ya'lamun. Yang kedua, jangan terikut-ikut dengan jalan mereka yang tak erti. Dua syarat Tuhan beri. Wahai Musa, doamu aku berkenan. Fir'aun akan dibinasakan. Tetapi kamu mesti tunaikan dua syarat. Ini ujian daripada Allah. Apa makna istiqamah? Istiqamah ialah ikut jalan yang betul. Yang kita minta pada tiap-tiap rakaat, ihdinas siratal mustaqim, itu istiqamah. Siratal ladina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat ke atas mereka, iaitu an-nabiyyin, as-siddiqin, asy-syuhada, as-salihin. Nabi-nabi, siddiqin, orang yang mati syahid zaman dulu dan orang yang soleh zaman dulu. Itu as-siratal mustaqim. Kita ikut jalan mereka, jangan berganjak daripada jalan mereka. Kita kena istiqamah. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan ikut jalan orang yang tak erti. Yang tak erti ni ada dua jenis. Yang pertama, dia kata tak dapat jalan. Dosa berjuang lah. Tak dapat jalan. Ini orang tak beriman. Tak percaya pada Allah Ta'ala. Di sinilah hikmah kita diajar. Wiri lepas mayang. Qulillahumma malikal tu'til mulka man tasha wa ta'za'ul mulka mimman tasha. Katakanlah, ya Allah, ya Tuhanku, engkau beri kerajaan siapa yang engkau kehendaki, engkau cabut kerajaan daripada siapa yang engkau kehendaki. Tuhan tak jadikan kerajaan di atas dunia kekal, kerana yang kekal kerajaan Allah sahaja. Kerajaan Nabi Daud tak kekal, kerajaan Nabi Sulaiman tak kekal, kerajaan Nabi Muhammad SAW tak kekal, kerajaan Khulafa' Rashidin tak kekal. Termasuklah kerajaan Fir'aun, Namrud tak kekal juga. Ini adat dunia. Nabi-nabi mati. Orang jahat mati. Kerajaan yang adil tak kekal. Kerajaan yang zalim tak kekal. Orang kaya yang baik tak kekal. Orang kaya jahat tak kekal. Mengapa Tuhan buat? Kerana Tuhan nak uji kita di atas dunia. Mengikut siapa dia atas dunia ni.
mengikut yang adil atau ikut yang zalim. Yang kita kena faham. Dan sebab itu mereka yang mengatakan tak ada menang Islam ni sampai bila-bila, ini mereka yang tak reti. Kita tengok dalam dunia hari ini, di Indonesia Soeharto, kerajaan tentera, tak ada menang di Indonesia tu puak Islam. Soeharto mati dah. Markos di Filipina tak menang. Di Mesir, berapa banyak pemimpin-pemimpin ikhwan dihukum gantung mati. Gantung sampai mati. Kerana akidah, kerana perjuangan. Ditembak dan sebagainya di Mesir. Di Tunisia. Tunisia ni dia punya presiden dulu Habib Perkhaibah. Habib Perkhaibah ni orang Arab bukan orang Melayu. Dia sanggup buat kenyataan Quran ni Nabi Muhammad mereka. Kita orang UMNO sini tak sanggup kata gitu. Ini Arab ni Arab. UMNO Arab ni teruk pada UMNO Melayu lagi. Dia sanggup kata Habib Perkhaibah ni Quran Nabi Muhammad mereka. Matilah dia. Naik Zainal Abidin bin Ali pengganti dia. Cuba dia juga. Budak-budak muda-muda yang pergi ke masjid ditangkap. Supaya perjuangan Islam tak hidup. Takap budak muda-muda. Orang tua je boleh pergi ke masjid. Pilihan raya dibatalkan. Menang kursi Islam dibatalkan. Pemimpin parti Islam masuk penjara. Yang selamat duduk luar negeri. Duduk luar negeri sembunyi, nusuk. Tiba-tiba meletup, jatuh. Tunisia jatuh. Mesir jatuh. Libya jatuh. Kebangkitan Arab yang berlaku hari ini. Tekanan lebih teruk pada kita lagi. Tuhan boleh ubah. Itu kerja Tuhan. Yang mengubah. Kerja kita beramal. Kita beramal. Bila siapa masa Tuhan beri menang. Jangan tanya bila-bila-bila, itu kerja Tuhan. Kerja kita beramal. Orang yang tak tahu ni, dia kata tak menang sahabat bila-bila. Yang keduanya yang nak menang cepat. Ini tak erti dia kok. Kalau boleh berjuang hari ni, esok menang lalu. Dia tengok Syiah di era menang, nak jadi Syiah kata. Bunuh kanuh habis. Dia tengok Qazafi menang, nak ikut macam Qazafi. Pakai Quran saja tolak adik. Bunuh kanuh. Ini kena faham. Kena istiqamah. Ada perkara yang Tuhan jadikan matang memerlukan masa. Buah kayu ada buah yang kita kena kait. Kena ambil, ada buah yang kena tunggu luruh. Letak baja, letak baja, letak baja. Dia ada subuh, dia buah, jangan lagi kait buah deriang. Kalau kait nak luruh derah, jawab aja tak ada makan deriang. Kena lok biar dia luruh. Macam kita rang ayam, rang itik, telur. Kita rang, dia menetas sendiri. Supaya anak dalam telur tu dia kuat. Sayap dia kuat. Paruh dia kuat, kaki dia kuat. Dia sepak, dia terajang kulit telur. Bila dia kuat, pecah dengan sendiri. Maka dia tubik dengan gagak. Kalau nak tetah dia, rang tu 3 hari, pecah nak suruh tetah dia. Tak menetah jawab dia. Kena ada kematangan. Para ulama mengatakan jarak masa di antara Nabi Musa berdoa, Tuhan kata aku berkenan doamu. Fir'aun dia tenggelamkan oleh Allah dengan bala tenteranya memakan masa 40 tahun. 40 tahun. Bukan maknanya Tuhan kata wahai Musa, doamu aku terima, esok Fir'aun mati selalu, habis askar dia. Tenggelam. Tidak. 40 tahun. Ini dia perjuangan. Pasal apa Tuhan buat begitu? Kerana Tuhan nak beri pahala besar untuk hari akhirat. Tuhan nak pilih mereka yang sabar saja dengan perjuangan.